Kantor dan mes PT Lestarindo Utama Karya yang berlokasi di Desa Rejosari, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Ludes silahap si jago merah. Kebakaran terjadi pada Minggu malam diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Merangin. Kali ini terjadi di Desa Rejosari, Kecamatan Pamenang. Akibat kebakaran tersebut, mes karyawan dan kantor milik PT Lestarindo Utama Karya beserta isinya rata dengan tanah. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam tersebut terjadi saat karyawan tengah tertidur lelap. Seketika asap keluar begitu tebal dan para karyawan merasa sesak napas. Akibatnya karyawan PT Lestarindo Utama Karya langsung berhamburan keluar mes untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan keterangan yang didapat dari warga setempat, api yang menyambar bangunan mes dengan cepat merambat ke kantor. Pada saat kejadian, warga setempat membantu memadamkan. Pada saat kejadian, warga setempat membantu memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena api yang sudah membesar, warga kewalahan dan tidak dapat menyelamatkan sekok pun barang yang ada di kantor maupun mes perusahaan tersebut. Pada kejadian itu, dua unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Sekira 1.5 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat dari korsleting arus pendek listrik. Kosa Putra, Jack TV, Ngabalu.